Sahabat, sekarang aku sudah berada di stasiun Kebayoran dan aku akan bertemu dengan sahabat Adira Inspiratif yang bernama Amanda. Kira-kira seperti apa ya Amanda? Yuk, ikut aku ketemu dengan Amanda sekarang juga. Amanda, mana ya? Telepon aja kali ya. Pas banget. Halo? Halo? Man? Kamu? Kamu di mana? Ini aku ada di bawah tangga, aku pakai baju warna kuning. Kamu lihat aku nggak? Oh, aku lihat. Kamel di belakang. Manda! Kamel. Halo! Tapi terima kasih loh kamu udah mau jemput aku ke sini. Ini sebenarnya aku mau konsultasi ke kamu. Aku kan sejujurnya pengen buka usaha ayam juga nih. Oke. Kamu kan udah bangun usaha duluan, makanya aku pengen belajar dulu sama kamu, boleh nggak? Boleh. Beneran nggak apa-apa? Iya, dari awal? Iya, berarti ini kita langsung ke tempat usaha kamu. Ntar dulu, aku mau beli ayam di pasar. Deket sini pasarnya? Deket sini, tapi di pasar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emangnya kenapa? Ya udah, berarti kamu mau temenin aku ke pasar beli ayam? Boleh, ayo. Sekarang. Biasa belajar di sini? Karena rumah aku deket sini. Oh, rumah kamu deket sini? Iya, Kak. Biasanya kamu kalau misalnya beli ayam di mana emang? Nah, ini dia. Oh, di situ. Bang ayamnya. Bentar, Kak. Iya. Bang. Tumben datang langsung. Iya. Biasa. Berapa? 3 ya? Oh, kamu emang udah langganan beli di sini? Iya, biasanya mamaku yang beli. Potong berapa, Nek? Potong 9. Kamu memang sehari-hari jualan aja? Aku ada kerja kantoran juga. Kamu kantoran juga? Ya. Terus sekarang karena lagi libur, jadi aku bantuin mama deh belanja pasar. Kalau misalnya kamu lagi kerja, ngantor, yang ngurus-ngurus semuanya siapa jualannya? Mamaku di rumah. Oh, mama? Iya, ganti-gantian. Tapi tetaplah aku bantuin menghandle semuanya juga. Tiga ekor itu berapa sih biasanya? 27 potong. Oh, 27 potong, lumayan juga ya? Lumayan lah Kak, buat satu hari. Berarti ini kita balik ke sana lagi? Iya, nanti kita jalan kaki, deket kok rumah. Oh, di sebelah sana? Iya, ini Pak uangnya. Ya, terima kasih. Makasih ya Pak. Tadi kamu bilang kamu kan kerja, ini emang kerja kamu udah berapa lama, Man? Aku kerja udah sekitar setahun lah. Oh, berarti baru? Baru. Lebih duluan kamu usaha ayamnya? Sebelum aku usaha ayam ini, aku sempat kerja di tempat sebelumnya, terus aku kena PHK, terus... Oh, sempat kena PHK? Karena ada pandemi, jadi uang sisa tabungan aku, akhirnya kita gabung sama mamaku, terus kita akhirnya buka ayam ini. Terus ini kata kamu tadi ke sini tuh bareng siapa ya? Aku bareng sama papaku. Oh, itu dia, Kak. Mana? Di sebelah sana. Pa? Pa, ada papa kamu? Ada, Kak. Oh, ada. Hah? Om. Waduh, kayaknya ya. Habis tiduran ya, Om ya. Tiduran. Halo, aku ya. Amel, temennya Manda. Oh, tadi ya. Habis belanja ayam itu di pasar. Iya, iya. Sekarang kita ke rumah Kojay, Kak. Oh, langsung? Iya. Aku di belakang ini, nggak apa-apa? Oke. Okay. Permisi, Om, ya. Manda dulu gimana usaha ayamnya? Ini sebenarnya aku sedikit tertarik pengen buka usaha juga sebenarnya. Boleh.
Maaf ya Pak, aku ngerepotin. Ya nggak apa-apa, ada di rumah ingin usahanya. Oh iya, tadi Manda di jalan juga sambil cerita kan, usahanya di depan rumah sendiri apa ya? Iya, di depan. Lagi, dikit lagi. Oke, op. Ini udah sampai rumah kamu. Iya, Kak. Rumah kamu mana? Ini. Oh, ini yang ada jualan ayam gorengnya ya? Iya. Itu mama kamu? Iya, itu mama aku lagi bikin ayam. Oh, oke. Ayo, masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma, kenalin ini Amel temanku. Oh iya, Amel. Dapat ayamnya? Dapat. Oke. Tolong dicuci dulu ya. Man, aku mau ikut kamu lihat proses nyucinya. Boleh. Jadi kita cuci di belakang ya. Iya, Bu, aku ikut Amanda dulu. Boleh. Ya. Boleh. Oke. Tunggu ya. Permisi. Masuk, Kak. Sebagai tamu di sini. Kak, Papa istirahat dulu ya. Oke. Ya udah. Silakan, Amel. Iya, Om. Ya. Permisi, Om. Kita ke belakang lagi, Kak. Kita cuci ayamnya di sini. Oke. Ini ditaruh di sini dulu berarti. Kita taruh ke tempatnya dulu, Kak. Wow. Memang harus bersih satu-satu semuanya ya. Iya, ini kan ada. Masih ada bulunya juga yang nempel. Ya aku bantuin nih, biar kita cepet. Gak ya. Enggak apa-apa. Nah, biasanya setelah ini itu dibumbuin dulu atau gimana, Mas? Iya, setelah dicuci, nanti kita kasih bumbu marinasi. Terus kita diamin sekitar 10 menit sampai paling lama 30 menit baru. Ini masih ada dikit ya? Oh gitu. Langsung digoreng. Menurut kamu worth it gak sih kamu buka usaha kayak gini? Worth it, Kak. Sangat membantu aku. Apalagi aku ada cicilan mobil kan. Jadi ini sangat membantu aku untuk membayar angsuran per bulan. Papa kamu kan itu juga sewa jasa untuk nganterin tamu kemana gitu kan. Itu untuk biaya sehari-hari, untuk nyicil, itu memang kurang. Sebenarnya kalau mengandalkan dari papaku, kasihan juga ya Kak, karena udah lumayan umur ya. Jadi ya dibilang kurang masih kurang, makanya kita semua decide untuk buka usaha lagi, lumayan untuk tambahan. Apalagi adikku masih kuliah juga. Gitu, makanya memutuskan untuk akhirnya buka usaha sama mama. Ini kita langsung diapain lagi? Udah ditirisin? Setelah ditirisin, kita tambahin bumbu marinasi dulu ya. Oh, ini harus dimarinasi dulu? Berapa lama, Man? 10-30 menit. Oh, nggak terlalu lama ya, tapi ya. Oke. Mah, ini udah. Itu udah yang dibumbuinnya, Bu. Oke, jadi. Nah, kan tadi kamu udah beli tuh ayamnya, kan dimarinasi dulu. Oh iya. Kan udah dimarinasi, nah setelah dimarinasi, ini udah siap kita mau goreng. Kita masukin ke sini, nah ini namanya, nih tolong, ini namanya air marinasi. Air. Jadi ada hitungannya, harus 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah ini nanti kita taruh ke sini. Tapi ini harus ditirisin dulu? Iya, ditirisin. Tirisin ke ini aja lah, ke ini. Oke ya, ini aku siniin ya. Nah, taruh ini. Aku senang banget cara kerjanya ibu. Bersih, higienis, pakai sarung tangan gitu. Iya, itu wajib. Iya. Oke, ini. Ini digini-gini nih, nanti udah nih ya. Jadi kita ketok-ketok sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita masukin. Oke, setelah ini. Terus. Kita masukin lagi. Oh ya? Gitu ya. Oke. Udah tiris ya. Oke. Kita masukin lagi ke sini. Nah. Setelah ini baru siap setelah digoreng ini semuanya. Siap digoreng. Sekarang mama ya. Oke. Ini rumah mertua. Ini rumah ibu. Kan kita tinggal di sini sama mertua, sama
ibunya, bapaknya Amanda. Kita goreng dulu ya. Oh, boleh. Ini saya pakai ginian kan karena ada suka ada langer. Gitu ya. Kita tutup aja dulu ya. Jenis, aku senang sama kerjanya ibu. Oh, jadi rumah ini tuh rumah mertua ibu. Iya. Jadi saya Amanda bapaknya, adiknya Amanda tinggal di sini. Nah, mertua jadi neneknya Amanda ya, ibu dari bapaknya Amanda gitu. Pas kebetulan itu sakit gitu. Jadi sakit apa kalau boleh tahu Bu? Lagi sakit stroke. Jadi lidahnya kena ketarik gitu. Jadi dia enggak bisa ngomong. Terus sama tangan yang sebelah kirinya nyemplek gitu. Tinggal di sini itu udah dari berapa lama, Bu? Udah lama. Udah lama. Dari aku lahir. Yeah. Oh iya, berarti memang Amanda lahir di sini. Mertua. Iya. Terus sekarang mertua sakit jadi yang ngurusin ya ibu sama Amanda sama adik. Ya, keluarga lah. Iya, sama adik sama bapak juga. Oh, untuk udah matang. Nanti udah matang ya. Nah, ini kan udah bunyi, jadi kita pakai timer udah langsung kita angkat. Itu tinggal di rest aja di situ. Ya, kita diamin aja dulu biar minyaknya istilahnya tiris ya, biar minyaknya ini. Nanti baru kita taruh di showcase-nya. Oh gitu, berarti gampang, itu udah selesai. Kan? Oh gampang, mudah banget Bu. Sepertinya udah ya? Mau coba? Oh boleh? Boleh. Oke. Mau apa paha. Pak? Yang ini apa yang kecil-kecil? Itu paha bawah. Ini? Oh. Yang ini? Ini kulit. Oh, itu kulit ya. Ayam. Ah, boleh deh. Aku suka banget sama kulit ayam. Aku cobain ya. Boleh, silakan. Gimana, Kak? Enak. Crispy banget. Kak, Mama ada pesenan. Mau di packaging? Oh, gitu. Kak, mau bantuin aku pack pesenan nggak? Oh, boleh. Aku sekalian belajar cara nge-packingnya kayak gimana. Boleh, Mar? Man, ya. Ini satu box isinya apa aja, terus berapaan sih? Ini isinya nasi, ayam, dan nasi minum. Ayam. Nasi, ayam, minum itu berapa? Harganya 15.000. 15.000? Iya. Itu udah dapat ayam segede ayam yang itu tadi? Iya, nasi sama minum. Murah banget. Oh iya, Man. Ya. Ini kan kamu udah beberapa tahun yang ngejalanin usaha fried chicken ini. Pasti ada dong struggle di awal mungkin waktu ngebangun usaha. Apalagi kita masih WFH, pandemi ini kan masih bikin orang-orang jarang keluar ya, Kak. Jadinya itu juga lumayan berpengaruh di penjualan kita. Bahkan pernah kita jual buka 5 ayam, tapi yang kejual hanya 3. Jadi ada waste-nya 2 ayam, 2 ekor maksudnya. Terus yang waste-nya itu kadang kita bagi-bagiin atau enggak ya untuk konsumsi kita di rumah. Terus biasanya untuk pembelinya masyarakat di sini atau gimana, Mas? Udah deket-deket sini kan rame ya. Iya, sini aku iniin ke Wonder Bu. Aku iniin. Ya. Terus kalau misalnya ada kayak ada acara ulang tahun, nah, biasanya sekitaran sini tuh banyak anak-anak. Jadi kalau misalnya dia ulang tahun, biasanya dia pesan terus kirim ke sekolahnya. Nah, yang ngirim-ngirimnya itu kan butuh space yang lebih besar ya. Kalau kita naik motor agak repot. Takut barangnya juga rusak. Iya, makanya bantu banget sih Kak ada mobil ini. Kita bisa ngirim-ngirim pesenan ke yang pesan. Bu, ini terus pesannya dari mana, Bu? Jauh nggak dari sini? Ini lumayan. Ini yang pesan orang Permata Hijau. Temenin aku nganterin, Kak? Boleh, nanti aku bantuin nganterin juga. Kak, Mama panggil Papa dulu ya untuk nganterin ini nanti. Oke. Okay. Oh. Ini kita beresin dulu. Ya, tolong ya, beresin ya. Udah, Amanda, Amel. Udah, Ma? Udah. Eh, Pak, ini, Pak. Oh, iya. Go. Ayo. Langsung dibawa ke mobil? Iya. Ya.
besok ada pesanan di mana, Bu? Waktu itu orang tua murid beli waktu 17-an, ya benar, waktu 17-an. Enggak, jadi 17-an kemarin, banyak tuh kan sekolah-sekolah ngadain lomba-lomba. Nah, orang tuanya itu nyiapin makan untuk anaknya. Nah, pesenlah ke kita, ke ayam kita, gitu. Nah, ternyata mereka pas itu tuh berkesan lah gitu lah rasanya dan segala macamnya. Nah, tadi dia datang lagi, dia bilang, Ibu, aku mau pesen buat besok, gitu, bisa nggak? Dia bilang, untuk ajar apa ya? Anakku ulang tahun. Oh. Anakku minta, dia bilang, untuk kayak ayam yang waktu itu aja, Bu. Dia bilang gitu, yang waktu lagi lomba. Ini nih, Pak, dekat sini nih, Pak. Ini, Pak, yang biasa beli ini. Dari sini aja. Dari sini aja, itu jualan gede nanti kamu. Iya. Kasih aku aja, Ma. Oh, ya. Ya udah, Mama tunggu sini. Iya. Yang kasih Pak Abdul ya. Iya betul. Oke. Pak, hati-hati, ini berat banget. Iya. Aduh. Oke, langsung. Oke. Terima ya. Makasih, Pak. Iya, makasih ya. Iya. Terima kasih ya, Pak. Udah, Kak. Ya udah. Man, itu kan masih ada satu bungkus lagi. Iya. Jadi, biasanya kalau kita dapat pesanan, itu kita emang selalu kita lebihin, kita kasihlah, gitu, kita kasih coba, oh kita kasih yang sedekah ya, sedekah ke ya siapalah kita kasih gitu loh. Buat bagi-bagi di pinggir jalan. Ya, ya sebanyak itu. Pas itu kan hari Jumat ya, mudah-mudahan mas-mas ya, Jumat berkah ya, lah. Ya. Amin. Iya, biar amin. Senengnya ngeliat tadi bagi-bagi gitu. Bagi-bagi berkah tuh happy gitu rasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Wanto dari Adira Fenen. Pengen ketemu sama Mbak Amanda. Bener rumahnya Mbak Amanda? Bener, ini rumahnya Mbak Amanda. Oh iya. Bisa ngobrol sebentar sama Mbak Amanda? Mbak Amandanya lagi keluar. Sebentar lagi pulang sih Mbak Amandanya. Oke. Silakan tunggu dulu, Pak. Iya. Ini yang mau beli ayam, Bu. Selamat malam, Bu. Mau pada beli ayam? Iya, malam. Iya. Ibu Amanda? Saya mamahnya. Oh, Ibu Amanda, kenalkan Bu. Saya dari Adira Fenen. Iya. Ada pembiayaan dengan Adira Fenen? Iya. Oh iya, gimana kondisi sekarang, Mbak? Iya. Lancar, aman? Alhamdulillah deh. Alhamdulillah ya. Dagangan lancar kayak ini? Alhamdulillah. Ini untuk operasional usaha, Bu, ya? Iya. Oh iya. Bu, Amanda. Ini sebenarnya teman saya. Oh gitu? Pak, hari ini saya sempat main ke rumah, ya, terus belajar usaha ayam goreng itu seperti apa. Oke. Belajar di sini, Manda itu orang yang sangat gigih dalam bekerja. Okay. Keluarga mereka itu sangat support dalam Manda ingin berusaha, membuat usaha sendiri. Ya. Menurut saya, Manda dan juga keluarganya adalah kisah sahabat yang inspiratif. Oh, pekerja keras ya? Iya. Udah angsuran keberapa sekarang, Mbak Amanda? Delapan. Tenornya berapa lama? 50. Iya. Ini mobilnya, Bu, ya? Iya, Mbak, ya. Coba dicek dulu deh. Cek dulu. Ya. Kelihatannya masih oke, kan? Masih oke, masih mulus, kan itu, kan? Iya. Gimana, Pak? Lecet nggak? Alhamdulillah, aman. Iya. Oh, ternyata masih aman, Pak. Masih aman, alhamdulillah, ya kan? Berarti dirawat selama ini. Dirawat, pasti dirawat lah, gitu kan? Iya. Oke. Mobilnya boleh masuk, ya? Nggak usah, Bu. Oke. Nih, Mbak Amanda beserta keluarga dapat rezeki nomplok. Ya kan? Dapat hadiah dari Adira. Ya kan? Cicilan ibu dilunasi. Alhamdulillah.
berkat Bapak Ibu sebagai customer yang inspiratif, ya kan, yang bekerja keras, ya kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, ya. Kamu keren loh. Gak beneran ini. Bener, ya kan? Ya kan? Tuh. Iya, nama aku mah. Iya. Pak. Ya. Ini apa? Sebagai buktinya, ya kan? Nanti. Ini ada surat lunasnya. Nanti iya. Mbak Amanda sama Ibu sama Bapak tinggal bawa ini ke cabang BPKB langsung keluar. Ya, gitu. Ya kan? Ini sama sedikit apa? Kenang-kenangan lah ya. Makasih, Pak. Jadi selamat. Mudah-mudahan kedepannya usahanya lancar, rezeki nomplok, ya kan, panjang umur sehat semuanya. Amin. Ya kan? Jangan lupa, Bu, doain Nadira, berangin terus. Amin. Ya, ya, Pak, ya. Makasih. Ya, Bu, ya. Sama-sama. Mas, ya, terima kasih. Ya. Kita semuanya foto-foto bareng dulu ya, biar happy lagi. Boleh. Sedih-sedihannya udah. Sekarang kita foto-foto bareng yuk. Ya. Program Kisah Sahabat merupakan bagian dari apresiasi Adira Finance bagi sahabat. Di mana Adira Finance mempersembahkan 1. Program Sahabat Gathering, 2. Program Harcilnas, 3. Program Kisah Sahabat yang saat ini Anda saksikan. Program ini akan melunasi cicilan untuk sahabat Adira Finance yang terpilih. Dana untuk pelunasan sahabat disumbangkan oleh Adira Finance Syariah melalui kegiatan goes sepeda karyawan Adira Finance. Jumlah pengumpulan kilometer goes karyawan selama 6 bulan akan menentukan jumlah uang yang disumbangkan untuk melunasi cicilan sahabat. Goes adalah komunitas bersepeda karyawan Adira Finance. Kami bersama dengan manajemen Adira Finance berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat Adira Finance. Semakin banyak kilometer yang dihasilkan oleh tim Goes, semakin banyak sahabat Adira Finance yang akan dibantu melalui program Harcilnas. Sahabat yang terpilih untuk dilunasi cicilannya adalah sahabat yang kisah hidupnya inspiratif dan memotivasi. Apa saja sih kisah sahabat yang menginspirasi? 1. Sahabat yang bertahan hidup dengan mencukupi kebutuhan keluarga. 2. Inovasi pengembangan usaha. 3. Melanjutkan usaha keluarga atau orang tua. 4. Terkena PHK, akhirnya merintis usaha dan juga membantu warga, sehingga mereka tetap memiliki penghasilan dan dapat bertahan hidup. Seperti Amanda yang merintis usaha bersama keluarganya sambil bekerja karena tanggung jawabnya sebagai anak pertama. Untuk sahabat Adira Finance yang lain, bisa juga mendapatkan kesempatan cicilannya dilunasi melalui program Harcilnas. Caranya sangat mudah dengan menukarkan 500 Adira Point ke kupon undian di aplikasi Adiraku. Terima kasih Adira Finance. Memang dari awal saya nggak pernah ragu untuk memilih leasing Adira Finance. Mulai dari pengajuannya dipermudah, prosesnya cepat, dan pencairan juga cepat. Dan terima kasih juga telah memilih saya dan keluarga. Terima kasih Adira Finance. Semoga semakin jaya, semakin top, berkah, dan menjadi leasing nomor 1 di Indonesia. Terima kasih Adira Finance. Saya nggak nyangka kalau hari ini hari yang bersejarah bagi saya, keluarga saya mendapatkan rahmat, nikmat yang luar biasa untuk keluarga saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Adira Finance, terima kasih untuk semuanya. Sahabat Adira Finance semuanya, inilah sahabat kita yang menginspirasi kita semua. Amanda yang menginspirasi kita karena kegigihannya dalam berusaha dan juga membangun usahanya bersama keluarga. Next, akan ada sahabat inspiratif lainnya. Maka saksikan terus kisah sahabat di Adira Finance.